Woi, pelan-pelan, woi, pelan-pelan. Ada sokongnya nggak? Eh, ada yang telat. Kudu dilaporin ke Bapak ini. Bapak, itu ada yang telat, Pak. Di mana yang telat? Itu di sana, tadi dia lewat gerbang. Biarin, yang telat biar Bapak yang ngurus nanti. Oh iya, saya duluan ya, Pak. Iya. Kok jalan lihat-lihat dong. Eh, sorry. Kenalin. Nama gua Fahmi. Nama gua Fahmi. Rahmat. Siapa? Eh, BTW, lu anak kos ya? Iya. Ya udah, gua duluan ya. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Waduh, 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 waduh. Selamat pagi anak-anak. Ini murid yang lain pada kemana? Yakin kamu semuanya pada ke toilet? Ini ada yang telat, Pak. Awas lu, liatin aja lu. Paling habis lu pulang sekolah, liatin aja. Dari mana kalian? Dari perpus, Pak. Ngapain? Beli buku. Oh, yaudah. Silakan duduk. Kasih, Pak. Oke, anak-anak. Buka buku paket kalian. Halaman 78. Di sini kita akan membahas soal rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu yang terjadi satu arah serta tidak bercabang. Contohnya yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan pirek, pirek dimakan kucing. Contohnya seperti itu. Oke, mengerti anak-anak? Woi, woi, punya pulpen doang nggak? Woi, woi, woi. Hei, minjem pulpen. Lu gak salaman? Abis dari mana kamu? Dari toilet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, anak-anak, kenalin, ini anak baru. Silakan kenalin. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Oke,
Silakan duduk. Baik, Pak. Itu bukan yang tadi kenalan sama lo. Kok dia bisa sih masuk ke kelas ini? Jangan-jangan jodoh ya? Ya kagak lah, gak mungkin, gila lu ya. Itu kok anak baru mirip dulur ya? Mirip apanya? Mirip dulurnya, ya! Ada guru lagi nih. Ya udah, kita masuk ke satu. Itu yang tadi baru masuk, siapa? Jangan pura-pura tidur kalian. Udah telat, nggak ngucap salam, nggak disiplin kalian. Ayo ikut saya ke lapangan, saya setrap kalian. Ayo, udah telat. Gara-gara lu sih, Dek, main game terus. Gua tahu besok mau ulangan, mabar mulu. Gara-gara dia nih. Gua juga diajarin sama lu. Udah, kita semua salah. Minum es enak ini. Panas, pegel gua. Ya lu, hidup cawanya bagu. Pasti lu udah jamret pada guru. Kalian ya, malah pada berisik lagi. Maaf. Kalian ya, berisik aja. Udah rambut gondrong. Aduh. Sakit, Pak. Pokoknya kalian berdiri sampai pulang. Lu kenapa pindah ke rumah? Bukannya di Bandung aja. Kan enak di Bandung. Ya kan di Bandung ceweknya cakep-cakep. Kan orang tua gue yang pindah ke sini. Kerja. Emang lu mantan anak SM? Berarti lu suka tawuran dong? Gua suka otomotif doang. Lu mau sholat enggak? Ya. Ayo sholat. Allahu Akbar, Allah. Aduh, udah enggak lagi deh gua. Tahu gua, Ge. Capek gua. Gua. Enggak lah. Pegel kaki gua. Guys, ada geng cewek, guys. Guys, tuh ada cowok lagi dihukum, ganteng banget. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you.
Hai Sil. Hai. Kamu baru selesai sholat ya? Iya nih. Sama aku juga baru selesai sholat. Sialan tuh si Silva, udah disikat aja sama anak baru. Ini janjian suka ya sama dia? Ya udah aku pulang dulu ya. Iya. Rumah kamu di mana? Ibu nggak tahu kan? Aku di Paku Haji. Kamu pulang naik apa? Angkot. Aku juga sama pulang naik angkot. Kita bareng yuk. Oh ya Sil, boleh minta nomor WA kamu nggak? Oh iya boleh. 0838. Es. Siang-siang makan sosis. Anjay. Selamat siang, Ketua OSIS. Siang ya. Iya. Iya terus. Kita mau duit. Emang ya. Pasti kalian mau bikin ulah lagi ya? Ini mereka berdua mulai berani ya sama kita. Kalau kalian macam-macam, aku laporin ya ke guru. Bacot, main kita habisin dia. Ketua OSIS mau sok-sokan laporin kita ke guru. OSIS-OSIS aja, kerjain kerjaan lu, gak usah urusin kita. Mana ini, sini nih. Pak, tolong pak. Eh, kalian, ngapain? Bukannya pulang? Gimana mau pulang, pak, kalau tangan diikat? Hah? Diikat? Tiga. Ada-ada aja kalian. Udah pulang. Iya, Pak. Segala mogok lagi nih motor. Iya. Lu ngapain sini? Kan rumah gue di depan. Lu ngapain sini? Ewe, motor lu kenapa? Biasa nih, motor belum diservis, jadi mogok terus. Ah, mogok? Mau gua bantuin dorong nggak? Nggak usah, gua bisa sendiri kok. Termalam lu sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, gua mau ngajak lu ke kafe. Ya nih, kalau termalam gua nggak bisa, gua mau ngerjain tugas. Oh, nggak bisa. Nah, sore nih, gua balik duluan ya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Hati-hati. Oh iya, lu mau minum apa? Apa aja deh, samain teh kamu. Oh, ya udah oke. Mana ya? Mas. Mau yang ini aja, Mas? Oh, ya. Kasih. Oh iya, tugas lu udah kelar belum? Alhamdulillah, tugas aku mau udah selesai. Wah, Mi. Parah, Mi. Asal lu kalah sama si cowok.
Tahu lu tampol lu sempak. Masa kalah mesti 20. Iya. Yakin nih kalau lu nembak dia pasti diterima. Oke. Hai. Fahmi. Lu ngapain di sini? Ada yang mau gua omongin sama lu. Ngomong aja. Tapi enggak di sini. Ya di sini aja. Oke. Gua suka sama lu. Ku mau yang terbaik buatku. Insan kecil ini. Oh Tuhan. Jangan bercanda Demi, kita kan temenan. Tapi gua pengen kita lebih dari teman. Munculkan dia, dia terakhir buatku. Ipa. Melepaskanmu, bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Apabila kenangan kita mengusik jiwa dan hati. Kisah cinta hitamku kini berulang kembali. Berulang kembali menguasai diriku ini. Maaf ya. Soal apa? Ya soal yang kemarin lah. Iya, apa-apa. Gimana kalau kita main musik? Boleh ya. Woi, punya pulpen doang. Ya lu. Kalau kalian macam-macam, aku lapar nih ya, keburu. Pak, tolong, Pak. Ya gitu, gitu. Gitu. Udah. Udah.